Informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, seorang pria babak belur dihakimi massa usai tertangkap tangan mencuri satu unit motor yang terparkir di kawasan Kolong Roksi, Gambir, Jakarta Pusat. Warga yang berupaya melerai pun kewalahan akibat banyaknya massa yang menghakimi. Gak ada polisi apa ya? Gak ada, tong, pisahin. Maling. Udah. Massa yang tersulut emosi mengejar dan menghakimi pelaku. Sejumlah warga yang berupaya melerai pun kewalahan akibat banyaknya massa yang ingin memukuli pelaku. Saat diperiksa di Mapolsek Gambir, pelaku mengaku mencuri sepeda motor lantaran diajak rekannya yang kabur meninggalkan pelaku. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Satu orang pelaku curang mor roda 2, dan akhirnya tim kami serta unit Patko melakukan cek TKP dan benar bahwa di situ telah diamankan satu pelaku yang telah diamankan oleh masyarakat. Dia awalnya beraksi berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mio warna pink, kemudian satu orang berhasil kabur. Dari pengakuan awal pelaku, uang hasil kejahatan untuk kehidupan sehari-hari. Modusnya dia mengincar sepeda motor yang terparkir tapi tidak dikunci stang, jadi didorong modusnya dengan menggunakan satu kunci palsu. Jadi nanti dia pura-pura, ini kunci motor saya, Pak. Gitu. Di situ langsung diambil oleh yang bersangkutan.